Syukurin sabara panca di Helang Sunda pada mintosken musikalisasi puisi nu judulna wasiat konglomerat nu patarana Taufik Faturrahman. Berapa pentingnya kan juga tergantung apa, tapi yang pasti kan juga mengenalkan bahasa ibu kepada mereka agar mereka juga tidak lupa bahwasannya mereka memiliki bahasa ibu, bahasa Sunda. Di era zaman-zaman seperti ini kadang-kadang memang terlupakan gitu. Dan acara ini tentunya lebih mengenalkan ke mereka ke bahasa ibunya sendiri, ke adat tradisi mereka sendiri yang kadang-kadang terlewatkan bahkan terlupakan sama generasi-generasi yang sekarang ini. Ya bagus sekali kalau lihat
antusiasme dari mereka gitu kan. Mana mereka sudah mencoba untuk berani berpuisi, apalagi puisi bahasa ibu ya kan, bahasa Sunda itu sendiri. Ya, dengan semangat mereka juga, baru dengan semangat pun sudah kelihatan ada respon dari mereka pun sudah baik sekali di acara ini. Apalagi ini persoalannya ke bahasa ibu, di mana bahasa ibu di sini kan orang Pasundan sini bahasanya Sunda.